Bagaimana cara berubah? Nah, ini satu dari konsep cara berubah penting untuk kita dengar. Untuk santri semuanya, yang pertama, gantilah kebiasaan yang tidak baik dengan kebiasaan yang baik. Gantilah kebiasaan yang tidak baik menjadi kebiasaan yang baik. Contoh, dulu kita tidak disiplin waktu makan. Sekarang di pesantren diganti dengan waktu yang berdisiplin. Makan tepat waktunya. Berubah. Dulu kita makan seenak hati kita, kalau enak lauk kita makan, enggak enak lauk kita makan. Maka akan kena efeknya ke lambung. Karena lambung itu enggak tahu enak enggak enak. Yang tahu enak itu cuma lisan, lidah. Dia menipu manusia. Bukan enggak enak. Lisan sebentar, enggak sampai 2 detik dia merasakan. Yang bekerja sebetulnya untuk kesehatan manusia yaitu lambungnya. Belum tentu yang enak bagus untuk lambung. Contoh, ada orang suka cabai, lalu dia makan cabai, dicernalah oleh lambungnya, akhirnya mencret dan sebagainya. Yang kedua, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Cara berubah. Kalau kita cubit diri sendiri sakit, jangan cubit orang lain. Kalau kita melihat orang lain sakit, lalu kita mencoba ambil makanan, datang ke dapur, ambil makanan dia, nasi, kemudian bawa ke kamar. Ini nasinya, makan. Semoga lekas sembuh, cepat sehat, minum obat. Kita rasakan itu. Orang lain butuh seperti itu. Maka kita juga seperti itu waktu sakit. Kita butuh juga kepedulian orang lain. Enggak sanggup ke KKS, datang kawan ambil obat. Enggak sanggup datang ke dapur, kemudian datang kawan ngambil nasi ke dapur. Nah, kita kepingin seperti itu, maka rasakan orang lain, keadaan orang lain, itu akan terjadi perubahan pada diri kita. Orang lain enggak mau didalimi, kita juga tidak mau didalimi. Kita tidak mau menghina orang lain. Kita tidak mau dihina, maka jangan hina orang lain. Kalau kita tidak mau dihina, jangan hina orang lain. Nah, ini kedua. Yang ketiga, biasakan dengan sesuatu yang lebih mudah. Biasakan sesuatu yang mudah dulu, contoh. Mudah tapi tidak dirasakan. Kita memakai sepatu. Atau kita bercermin. Kita berdoa, apa doanya? Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khulqi. Doa bercermin. Memakai sepatu, awali dengan qul bismillahirrahmanirrahim. Pakai yang kanan. Mudah kan? Tapi berapa banyak yang mudah itu dilakukan oleh orang lain? Masuk WC, masuk dengan kaki kiri. Kan mudah? Tapi berapa banyak orang masuk WC langsung dengan kaki kanan? Masuk masjid dengan kaki apa? Kaki kanan. Berapa banyak orang masuk masjid dua-dua kaki terus? Ya kan? Nah, maksudnya jangan kaki kiri. Mulailah sesuatu itu dengan yang mudah. Mulai dari yang mudah dulu. Cara pakai jilbab, kemudian cara berbicara, cara tidur, cara makan. Makan pakai tangan kanan. Kemudian tidak berbicara, tidak mengupat, tidak mengunjing, tidak bicara. Makan, waktu makan-makan itu memulai sesuatu yang mudah. Memulainya dengan sesuatu yang mudah. Jadi tiga cara itu akan membuat perubahan pada diri kita. Baik santri maupun pengurus, ustaz maupun ustazah.
juga mulailah sesuatu yang mudah dulu. Insya Allah yang susah pun akan kita lalui.